Nah, so si Merle, na muhago no yung nikunia, tebuka baba, tebuka hulu. No, ilang ilang. Nah, dia si pagi mau limo dah. Pagi mau rumah nu pagi. Nah so si mau rumah aku hakiki. Oh yang gemanya boleh cinta. Muya babi abe ya suka mania cici. Muya baji sarahili suka mania cici. Muya baji rahili cici. Ditulak juga dinya. Tapi naso si mer muhabu tapi amai fuka dua. Kau yang melihat dah. Nia suruh aku dah. Kita kenyang bajingau, besok ribeu. Nah itu ni rokoni yang sarasari. Yang sarasari, mau. Biasanya saya ikidau berlaku dah. Sila ede-ede korban. Lalu sosok batu tipe yang paling gampang dicari. Namun iya, amau sosok silbo umu yang keberadaan pada raya. Suhu lu suka ya, suhu hasil, ubelele dah. Babi mana ilah melukis. Saya harap nanti malam yang suami istri udah gak usah peduli, tidur aja juga. Kalau penasaran pasang aja CCTV, besok pagi bangun tonton sama-sama. Ini juga berbaik tadi mau libur terbuka harus terbuka bawah kamu aku hago biasanya adalah kalau laki-laki itu kan selingkuh itu jadi nanti nunu alami itu nanti nunu alami bebas ya kuda tukang semen. Ya sampai situ lah. Jadi kenapa ada kematian yang membawa kemenangan? Karena ada ketaatan. Hanya orang-orang taat yang mampu membawa kemenangan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau kalian taat, maka saya percaya kemenangan akan kalian bawa. Yudas yang jadi pemberontak, apa yang dia bawa? Selesai. Asesi wal Yudas. Jangankan nihania, tu ini yang mana dah benci. So jadi Yudas dah. Coba bayangkan, oh tu 20 orang lulus itu Yudas. Eh bisa saya mau gurumi ke Yudas dah. Tu ini yang mana dah benci. Dengan ayah agak, semua pendeta no megilah kau ni teraga semua dia apa pendeta. Di mana ni sedang mati menuan. Oh, yuk nak jemaah kami lainnya tidak mau curi. Bekerja mereka mati lalu tar. Di mana tinggi Yuda? Umur dah jadi tidak mau curi Yuda. Wah, dia bila nak ku Yuda. Itu seorang pemberontak, seorang pengkhianat. Maka kalau mau jadi menang, jangan jadi pengkhianat. Amin. Amin. Apalagi yang terjadi dengan Yudas? Mati gantung diri, betul? Lei rugi hidup tuan tuan, lei rugi gaya buli dana. Mati tak gacor. Dosen saya orang Batak dia bilang, jangankan manusia, temannya setan minta terima. Jangankan mayat manusia, temannya setan pun tak menerima Yudas karena gantung hidup. Apa lagi tadi? Aku tuh bicara. Itulah pemberontak. Mungkinlah aboto petua secara jasmani, tapi kalau engkau tidak taat dan selalu menurut aboto petua, aku fadil ni alim di usul. Aku fadil aku hitung duduk aboto pada belakang. Aku fadil ni rencana kamu aboto sebelum mufitah dan alam.
Kenapa? Tidak tarah. Mau membawa kemenangan? Mau. Mau membawa kemenangan? Mau. Jadilah orang taat. Coba bilang kiri kananmu, jadilah orang taat. Agak boncang ini, bersusah muka gue. Ayo, kuat. Amin. Kemudahan untuk Tuhan Yesus. Ini yang pertama, orang taat. Termasuk, kalau engkau laki-laki, taatlah sebagai laki-laki. Jangan wajahmu laki-laki, gayamu perempuan. Ini orang itu sebetulnya menghina Tuhan itu. Kau sudah diciptakan Tuhan dengan separepak yang lengkap. Masa mau jadi metik? Ya ibu bebe pak. Tapi siap? Siap. Di obay madera no jelas. Kepada sang merah di sang putih. Tak hormat, tegak. Itu ketaatan, saudara. Amin. Ayo, laki-laki taat. Laki-laki luar biasa. Amin. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang taat. Amin. Wanita yang hebat adalah wanita yang taat. Kenapa Maria dipakai Tuhan menjadi alat melahirkan Yesus? Karena dia taat. Kalau Maria tidak taat, waktu itu banyak orang lain. Tapi kalimat Maria luar biasa. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepada aku seperti yang kau mau. Nah, iwa mana? Eh, nama si doe? Pasti ya lui Maria Jadroto. Ya lui Maria Lamelu. Ya lui Maria Traha. Tapi baru miwa kini malaikat. Ya Maria, tubuh kong nono gani. Iya, lau. Ya Allah kebun iwa iwa. Eh, itu lui. So, kalau aku tanya mandu dulu iwa, pikir kau jauh-jauh. Lagi wakilnya malaikat Maria mau ambil kau. Nah dalam anuf dari wak kamu nanya. Tapi ada perintah, kamu akan menghamil, kamu akan melahirkan. Lalu Maria bilang, yes, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepada aku seperti apa yang kamu katakan. Amin. Amin. Mau melihat kemenangan? Mau. Taat. Kalau nggak taat, nggak pernah ada kemenangan. Jadi berapa kalau ada aturan di sekolah ini ya ditaati kalau mau menang. Ini enggak. Saya selalu bilang kalau sekolah dilema bagi bapak ibu guru sekarang. Ada guru, tiba-tiba laki tiba-tiba orang yang ham. Aja semuanya. Saya bilang, saya ketua komite di SMA Negeri 1 Gunung Stori yang muridnya lebih 1000 orang. Saya bilang sama guru, anak saya bermasalah disiplin. Karena bagi saya anak yang tidak disiplin berarti anak yang tidak mau berhasil. Amsal berkata, orang yang mengasihi akan dihajar. Amin, saudara. Amin. Kalau kita enggak bisa. Jadi pembiangan juga rasa tua mina faktoria guna kami ketik-ketik jilu mana. Ibu-ibu gak ketik. Oh ide-ide, apa kamu mau bagi dia buka? Me'e, aila, me'e buah. Kalau saya nggak dipukul oleh guru matematika saya tidak pernah pintar matematika. Saya dulu ada margalauli, luna pernah mirongo beda negau, amat yang ilauli. Yo guru matematika, saya anak guru, lewi lah. So berita, naik guru-guru meno perkades le pakai tak keroko le. Ya ibu itu boleh gudak. Bapak bapak mana? Mungkin ini Bapak Pendah sebagian lelahir ada, tapi saya udah 54 tahun, masih muda. Amin. Ya, aku matematika 7, kali-kali 7. Kali-kali paling abu, kali-kali fitu.
Nah kemarin sarakali fitut. Sampai teman teman dua kali fitut. Kalau umur kita dua kali fitut 12 sara, dua kali fitut oleh fitut. Iya lo dakinya iya biar begitu. Mereka dakinya. Lalu dari situ saya berjuang. Gimana terbang rumah tu? Atau malih degu? Harga yang kedai kiku tanya kau banyak. Rupanya zaman dulu. Mau menang? Mau. Mau menang? Mau.